Assalamualaikum dan salam bahagia adik kakak, pakcik makcik, bawa mawa, pak lomba lompak, ngemangah, pak cuma cutuk dan share dan semua dah tengok lama kacak tani di Facebook dan YouTube. Pukul 9.30 pagi, tarikh 11 Tan Wakum di Desember, amba duduk di Sungai Golok. Learning di atas jabatan persahabatan sepah mitra pahap. Sungai Kolok Rantau Panjang. Sekarang ni saya duduk situ deh. Pada pukul 9.30 ni deh, I dah tak berlipah lagi kecuali di kawasan tanah rendah supaya dalam kubeh tu deh. Depan dengan immigration dan hak balik sia tu deh. Tu ada I masuk dah. Deh. Tu. Tak selera dak, selera dak. Sini ya tan selera dak. Tak ada. Dulu selera tak dulu? Tak ada. Okey, okey. Di Kale, lalu etikuh pun masih ada orang duk menjeberai lagi. Tapi taklah banyak sangat. Tapi ada lagi lah. Perahu, ada aku orang dari sebelah Malaysia ni, sebelah Hatta Panjang ni, pergi balik Golok ataupun balik Golok ni, mari. Sebelah Malaysia tapi bukan ramai lah sebab bahaya deh. Itu nampak derah. Tu. Hujan masih turun lagi di Golok ni. Tapi tidaklah lebat. Orang kata apa hujan rinyai-rinyai itu. Tapi boleh jadi semalam hujan lebat lah. Sebab nampak air tu beladung di banyak tempat. Jalan-jalan di kawasan Hatta Panjang ni kok kawasan ni deh. Kalau hujan lebat malam ni pasti banjir di Golok di Hatta Panjang. Mungkin banjir sebelah Hatta Panjang dulu sebab ia tak ada tembok, tak ada tembok lah mau kita panggil dah. Bukan tembok jalan tu, tak tembok air. Deh. Tu balik Golok ni hingga sikit. Tapi kalau lah hujan lebat sebelah atas ni lagi deh. Sapa tu ke bawah ni hujan juga kak. Boleh hadir hari ini, boleh tengoklah pagi esok ada berlaku di Hatta Panjang. Tepat tu akan berlipah juga ke Sungai Golok walaupun ada pagar, ada tembok. Tembok dia mau buat sekat air tu deh. Lepas tu saya nasihat kepada siapa saja hok nak naik perahu untuk segi kok noh kok immigration tu masuk dengan jalan tu deh. Anak perahu, jalan nak guna jalan tiku, berhati-hatilah, tak usah lah. Sebab saya tengok nampak bahaya. Nampak perahu tu, hei. Kalau perahu ada enjin tu, tinggal sikit. Sebab air derah. Ni saya dah tengok ni orang okay, naik perahu tak guna enjin. Pasal kayuh tu. Seriu tengok. Tapi kalau perahu ada enjin tu, tinggal sikit. Tu sebab apa? Air derah. Kalau jatuh lah ni, cerak. Kalau dia mau pandai berenai pun, cerak pergi lah. Nak berani kan, nak patah tu, derah. Dengan tu lebih baik. Ada kakak semua dia mau guna jalan tikus tu. Tanya orang kat tepi ni dulu. Deh. Kalau nama kata, air tak ada bertambah. Tak apa. Kalau air tambah lagi deh. Hujan malam ni pula. Tak sama lagi lah. Deh. Duk lah tempat dia tu dulu. Itulah. Ada kakak semua. Amba boleh buat laporan. Terus daripada Golok hari ini pagi ini pada rakam ini saya buat pada pukul 9.30 tadi. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagia akan datang. Sekian. Wassalamualaikum.